Pastinya kita semua sampai sekarang masih nungguin banget nih soal kapan trailer resmi dari GTA 6 bakal dikeluarin sama Rockstar. Insider Rockstar yang dikenal dengan Tess Van sendiri tuh ngomong kalau menurut dia sebentar lagi Rockstar itu bakalan ngumumin soal GTA 6 kelihatannya. Dan kalau menurut dia bakalan ada event di Cayo Perico untuk ngasih teaser kecil-kecilan soal GTA 6 nih. Soalnya memang pada bulan September itu udah deket kan nih sama perayaan 10 tahun dari GTA 5 yang pastinya waktu pas banget nih buat ngeluarin trailer atau teaser dari GTA 6. Sebelumnya, saat Rockstar itu ngerayain hal kayak gini, mereka tuh ngeluarin GTA Trilogy Definitive Edition. Dan pada bulan Desember, mereka udah dua kali nih ngetis game mereka, yaitu Red Dead Redemption 2 dan GTA 5. Selain itu, pada bulan Desember, Rockstar juga bakal ngerayain ulang tahunnya yang ke-25 nih. Yang artinya, 4 bulan di akhir tahun 2023 ini sebenarnya merupakan bulan-bulan penting banget nih buat Rockstar dan bisa banget nih jadi waktu yang tepat untuk ngeluarin teaser, apalagi trailer resmi dari GTA 6. Nah, bulan September ini kan udah deket nih, dan bertepatan sama dua hal, yaitu ulang tahun GTA 5 dan tepat setahun setelah bocoran GTA 6 itu pertama kali keluar. Cuma kalau menurut si Tess Van sih, prediksinya itu pada updatean GTA Online yang biasanya ada pada bulan Desember, bakalan dimasukin tuh hal-hal tentang clue dari GTA 6 seperti yang mereka lakukan pada RDR 2. Tapi untuk bisa jalan seperti itu, sebelum Desember berarti mereka udah harus ngumumin tuh soal GTA 6 duluan. Jadinya orang-orang itu udah pada tahu semua tuh tentang GTA 6. Jadinya udah tahu apa yang harus dicari di updatean tersebut. Nah, salah satu contoh dari clue yang pernah dimasukin sama Rockstar pada GTA itu kayak begini nih guys. Tepatnya pada pintu airport pada game GTA 5, yang menuliskan tahun-tahun kapan momen-momen penting dari GTA 5 itu terjadi, yang sempat diduga orang adalah pada tahun 2021 merupakan tahun di mana GTA 6 itu rilis, meskipun jadinya salah tuh. Cuma ada kemungkinan juga nih, kalau tahun 2021 itu gagal akibat adanya pandemi, dan makanya jadi diundur dan mereka sekalian memutuskan untuk meribut proyek tersebut juga tuh. Nah, kira-kira kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Mungkin nggak sih prediksi Tess Van itu benar? Coba deh tulis kalau komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu aja guys. Video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Sampai jangan ketinggalan di subscribe channel ini ya.